kami dari tim Satgas Vaksinasi yang Kabupaten Bangka Barat yang sudah ditunjuk. Namun sampai detik ini kita masih menunggu SK termasuk dengan subsatgas yang lain, Exoter, Exogen, dan lain sebagainya. Dasar surat SK Gubernur yang pertama, undang-undang yang layani vaksin, kemudian anet vaksinasi, kemudian yang keempat, data COVID-19, kemudian terobosan kreatif yang kami lakukan untuk vaksinasi dan sosialisasi, kemudian satgas mobilisasi, subsatgas vaksinasi, subsatgas monet, subsatgas data, dan laporan. Upaya-upaya, terobosan, kendala yang dihadapi demikian juga, Wakapolres selaku Kasatgas Sus Vaksinasi Kabupaten Bangka Barat. Ini yang pertama tentunya saya mengapresiasi. Kenapa saya memilih Bangka Barat yang dulu saya datangi beserta tim dari Satgas tingkat provinsi. Karena saya nilai yang pertama respon yang sangat cepat, terutama dari pihak pemerintah daerah, kabupaten dan kota yang lainnya belum membuat surat keputusan bupati dalam rangka pembentukan Satgasus ini, sini sudah. Nah, ini luar biasa. Artinya pemerintah daerah dan segenap stakeholder di sini memang merasa terpanggil dan perlu segera untuk diaktualisasikan.